Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm wa aftah 'alaina ma'rifatal 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm wa ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah rabbil 'alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil 'alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah salat Isya dan juga salat tarawih yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kita pada malam hari ini sesuai dengan jadwal dari MUI Kecamatan Dayung, kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Pendidikan sejatinya adalah sebuah anjuran yang jauh sebelum kita dilahirkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, sudah ada terjadi proses namanya pendidikan. Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mentransformasikan keilmuan kepada Nabi Adam, kullaha, seluruh jenis-jenisnya. Dan sampai hari ini bahwa proses pendidikan ini terus berlanjut. Makanya kalau ada orang kata, kalau ingin bisnis yang tak putus, bisnislah pendidikan. Karena dia tidak akan pernah habis, tidak akan, orang senantiasa akan butuh dengan pendidikan. Lantas kewajiban sebagai seorang orang tua kepada anak terhadap pendidikan sejauh ini, Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa. Khafu 'alayhim falyattaqullah wa liyaqul qawlan sadida." Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim. Allah ingatkan hendaknya siapa yang dipanggil oleh Allah adalah kita. Hendaknya kalian takut. Lau taruku, kalau seandainya kita tinggalkan setelah kita tak ada, mati kita, kita tinggalkan generasi-generasi kita, min khalfihim, berarti setelah kita, karena kita sudah mati, kemudian kita tinggalkan di belakang kita, zuriyatan ti'afa. Nah, ini yang harus kita garis bawah. Zuriyatan ti'afa, generasi yang lemah. Saya dalam berbagai sisi sering saya sampaikan ayat ini, karena ini betul-betul menjadi pedoman kita sebagai orang tua untuk memperhatikan pendidikan kepada anak. Zuriat, kata zuriat dan ti'afa, generasi yang lemah. Ini para mufasir menjelaskan banyak aspek, mulai dari aspek fisik. Sehingga ketika aspek fisik ini untuk memaksimalkan fisik generasi itu harus dipacu dengan olah fisik. Nah, hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita telaah, olah fisik anak-anak kita itu jauh menurun. Kalau zaman kita dulu, saya ingat dulu waktu di Inti Satu, zaman-zaman kecil saya itu kan masih hutan belakang sekolah aja ya, Pak, saya itu masih hutan belantara. Belum dibuka sawit. Hari-hari asal balik sekolah, balik kan ke sekolah dari SD itu mancing. Yang dimakan itu kadang buah rotan, asam kelubi, itulah makanan kami. Sudah menyatu dengan alam, artinya apa? Fisik, secara fisik sudah terlatih. Hari ini kalau anak-anak kita pengen main bola, dia cukup pegang gadget, dia install apa itu? FIFA. Mau main bulu tangkis, dia install game bulu tangkis. Zaman kita dulu,
kalau cuma loncat apa itu dari ketinggian berenang di rawa itu udah biasa. Anak kita hari ini ya kalau ada kolam renang, kalau tak ada kolam renang, tak akan ada yang merasakan bagaimana mandi pare, jumur-jumur, panas, kelih, tak dapat dia itu dari segi fisik. Makanya bagian Nabi SAW mengajarkan, hendaknya anakmu kau ajarkan bagaimana berkuda, memanah, dan juga berenang. Kenapa? Olah fisik. Kata bagian Nabi, al-mu'minu qawiyun khairu minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat secara fisik, secara mental, khairun lebih baik minal mu'min dhaif dibandingkan dengan mukmin yang cemen, lemah. Kalau pakar pendidikan sekarang generasi kita ini masuk pada generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Generasi strawberry itu kalau kita lihat strawberry itu Bapak Ibu, merah, ranum, menggoda. Kan menggoda nih. Tapi kena panas sedikit, layulah dia. Dimakan masam aja. Nampaknya menggoda kok, cantik, tampilannya luar biasa. Coba kalau kita tengok generasi-generasi kita di TikTok, di IG, luar biasa. Tapi begitu jumpa langsung, hanya gitu. Maka kata zuriyatan di'afa, generasi yang lemah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Tantangan berat kita kalau kita bicara masalah pendidikan ini dan habis kita kupas jam 2 jam. Luar biasa. Karena memang tantangan terberat kita hari ini untuk dunia pendidikan adalah menantang daripada arus globalisasi. Kata zuriyah dan di'afah, selain daripada fisik, yang paling penting adalah mental dan juga keimanan. Syekh Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit ketika mentafsirkan firman Allah dalam surah Luqman, bagaimana Luqmanul Hakim menyampaikan, menasihatkan kepada anaknya, coba kita lihat. Kata Luqmanul Hakim, ya bunaya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun. Kata bunaya di sini disebutkan oleh Syekh Tantawi menandakan bahwa pada saat itu Luqmanul Hakim menyampaikan ataupun menasihatkan kepada anaknya, anaknya itu masih kecil. Karena di situ disebutkan bukan ya ibni atau ya waladi, tapi dengan tasghir. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya tasghir. Dengan mengucapkan baik bunayya, bukan ya ibni, ya waladi, tapi ya bunayya. Apa yang dimaksudkan oleh Luqmanul Hakim? Ya bunayya, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anaknya dengan untuk tidak berbuat syirik? Kata beliau, kata Syekh Tantawi menyebutkan, karena ternyata engkau boleh saja, seakan-akan Luqmanul Hakim mengatakan, engkau boleh saja tak berterima kasih kepada bapakmu, engkau boleh saja tak mengucapkan terima kasih, tak berbakti kepada bapakmu, boleh silakan. Karena sejatinya ayahmu ataupun orang tuamu ini hanya sebagai perantara. Seberapa banyak di antara kita yang sering mengucapkan rezeki anak? Seberapa banyak sering kita dengar ataupun kita mengucapkan pada saat kita butuh uang untuk pendidikan anak, tiba-tiba ada saja jalan keluarnya. Ya karena memang begitu. Bukan kita yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita. Tapi kata Syekh Tantawi dalam tafsir ini bukan, seakan-akan Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anaknya, nak, engkau boleh saja tak berterima kasih kepada bapakmu, tak berbakti kepada bapakmu, tapi jangan sampai kau tak berterima kasih kepada zat yang telah memberikan kamu rezeki. Siapa? Allah SWT. Maka kata dzurriyah di'afa yang paling penting di sini adalah akidahnya, keimanannya, karena inilah pondasinya.
Inilah bentengnya. Kalau seandainya kita tak memiliki ataupun tak ambil peduli dengan anak-anak kita berkenaan dengan akidahnya, ini yang kita khawatirkan. Makanya Allah katakan wal yakhsha, hendaknya kamu takut. Kalau seandainya kamu meninggal nantinya, kamu tinggalkan anak-anak yang mereka lemah, lemah secara fisik maupun lemah secara akidah. Nah, bagaimana dengan kondisi ataupun tantangan zaman pada saat ini? Pertama yang harus kita lakukan adalah dengan senantiasa tak henti-hentinya mendoakan anak-anak kita. Ini yang dilakukan para nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim dalam setiap doa-doanya senantiasa diselipkan dengan zuriat-zuriat. Rabbi ij'alna muqimash shalah wa min dzurriyyatina, ya Allah, jadikan kami orang yang mendekatkan sholat, wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Kalau hari ini ada seorang ayah yang soleh, kalau orang kata kita bilang mudah-mudahan kita tidak tergolong seperti itu, kemudian tidak mengajak ataupun tidak memperhatikan anak-anaknya dan juga keluarganya, ini bukan seorang ayah yang baik. Kalau hari ini ada orang tua yang ingin soleh sendiri, masuk surga sendiri, berarti dia bukan menjadi orang tua yang baik. Makanya doa pertama kali yang harus kita berikan adalah doa terbaik untuk anak-anak kita. Rabbi ij'alna minas salati wa min dzurriyyati. Dalam ayat lain, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini doa Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat dalam doa-doa Nabi Ibrahim tidak pernah meninggalkan daripada keluarga dan juga keturunan. Keturunan tidak hanya sebatas anak, tidak hanya sebatas cucu. Terus temurun-temurun itu ada keturunan-keturunan kita. Keturunan kita. Bahkan dalam berbagai riwayat, para ulama menyebutkan orang yang hafal Al-Quran, seperti imam kita tadi, hafal Al-Quran 30 juz, dia akan memberikan syafaat kepada keturunannya 7 turunan. Memberikan syafaat sampai 7 turunan. Mulai dari orang tuanya akan dimuliakan, tentunya anaknya akan mendapatkan syafaat, cucunya akan sampai 7 turunan dia akan mendapatkan syafaat, mendapatkan, memberikan syafaat. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat? Hebat tidak hanya dalam segi dunia, tapi yang paling penting adalah selain daripada dunia mungkin kuat, tapi yang paling penting adalah ketika kita meninggal nanti, mereka tetap menjadi orang-orang yang kuat, kuat secara akidah, kuat secara keimanan, dan tentunya adalah kuat untuk menjaga dirinya dari api neraka. Inilah tugas dan juga tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan Ramadan kali ini sejatinya adalah sebagai madrasah, sebagai pembelajar. Mari ajarkan anak-anak kita, didik, ajak juga anak-anak kita untuk senantiasa memaknai Ramadan semampu kita. Kita bukan kita yang menggenggam hati mereka. Kita tidak bisa menjadikan anak-anak kita menjadi soleh, tidak bisa. Kita tak bisa. Tapi kewajiban kita adalah untuk mengarahkan, mendidik, dan juga mengajak serta mendoakan. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian saya sudah berdoa siang dan malam, saya sudah berusaha, tapi anak saya tetap juga degil. Ini mungkin bagian dari ujian kita. Terutama bagi kami yang notabene adalah sedikit diberikan kesempatan untuk lebih tahu duluan terhadap agama, adalah tantangan kami terberat untuk mendidik anak-anak kita. Seberapa banyak yang secara pengetahuan agamanya mungkin sedikit dimajukan, artinya diberikan kesempatan untuk belajar sedikit lebih banyak, justru yang mendapatkan ujian anak-anaknya diberikan sesuatu hal yang luar biasa. Kita sama-sama berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita sebagai orang tua untuk mampu mendidik, mengarahkan, serta memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, agar sepeninggalan kita nanti setelah kita tiada, ada anak-anak kita yang senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah dan juga senantiasa mendoakan kita meskipun kita sudah tiada, dengan doa-doa yang terbaik dan juga amal-amal yang terbaik untuk menjadikan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya lebih mohon maaf.
Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.